Like a Hellcat. Sedih sebenarnya. Pada saat kamu waktu itu sempat banyak yang ngomongin jelek tentang kamu itu di sosial media, itu aku sedihnya sedih banget. Satu, ya pasti ke kamunya. Kedua, aku sempat berpikir gini. Tahu nggak sih kalian nih yang kalian jelekin ini orang yang paling disayang sama Vanessa loh. Kalian sedih buat Vanessa, tapi kalian kok ngejelekin adiknya yang paling disayang sama Vanessa gitu. Ambil gak habis pikir aja gitu.